Berikut ini cara untuk menambah yang namanya sidik jari di HP Samsung. Jadi HP Samsung itu sidik jari kadang di belakang ini sensornya, kemudian di tombol power ini kadang atau di bawah layar. Untuk itu kalian bisa sesuaikan saja. Buka pengaturan untuk masuk ke bagian settingnya. Bisa dengan cara cepat pilih pencarian ini, ketik sidik. Nah ya, ini ada sidik jari di bagian biometrik dan keamanan. Pilih saja menu itu untuk langsung. Ini kalau ini lihat menunya itu di bagian biometrik dan keamanan, kemudian sidik jari. Nah, masukkan PIN layar kita. Kalau kalian belum bikin kunci layar, harus dibikin kunci layar. Nah, ini caranya. Pilih lanjutkan. Kemudian ikuti petunjuk yang di sini, karena setiap HP itu beda-beda, tergantung sensornya letak di mana. Kalau saya di bagian ini, di bawah layar. Sentuh-sentuh berulang. Sesuai dengan kenyamanan pas kalian buka HP seperti ini. Sidik jari ditambahkan, pilih selesai. Ini kita bisa menambahkan sampai 3, pilih tambahkan sidik jari lagi untuk menambahkan ulang. Jadi sidik jari itu bisa kita gunakan berbagai hal. Misalnya untuk ini buka kunci, pindahin sidik jari selalu aktif, kemudian tampilkan animasi sidik jari. Jadi kalau misalnya kita kunci, terus kita ingin buka, nah dia akan muncul di sini, sentuh. Itu akan membuka layar. Itu saja, semoga bermanfaat.